Halo, kembali lagi dengan saya, tim jangkrik Pak Mulyono, Juragan Jangkrik. Ceritanya kita jalan-jalan aja ya bosku di kandang jangkrik Pak Mulyono. Nah, ini merupakan penampakan bok-bok jangkrik. Jadi ceritanya ini kita habis bongkar ya teman-teman. Nah, jadi bok jangkrik ini masih bisa digunakan beberapa kali. Jadi berkali-kali kita daur ulang kita pakai. Di dalamnya ini kami labur lagi pakai semen. Nah, jadi sekali panen itu kurang lebih menetas 30 sampai 35 hari. Nah, kita bersihkan seperti ini kita bersihkan lagi sisa-sisanya sampai bersih, lalu kita labur. Lanjut. Nah, banyak sekali. Untuk ekstranya itu sekali pakai ya teman-teman. Jadi kalau rusak itu langsung dibakar. Kalau masih layak kami pakai lagi untuk medianya. Nah, ini proses pelaburan bok jangkrik seperti ini. Pakai semen ya, Mas. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.